Sejarah, hari ini kita ingat kembali, tepatnya 17 tahun yang lalu, sebuah tragedi besar terjadi di Indonesia, selengkapnya dalam Today's History. ...12 Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak di dalam kampus ketika berunjuk rasa menuntut Presiden Soeharto mundur. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai tragedi Trisakti ini berujung pada kerusuhan besar. Mahasiswa menuntut Soeharto mundur karena dinilai otoriter selama menjabat Presiden Republik Indonesia. Empat mahasiswa korban penembakan kemudian diberi gelar pahlawan reformasi. Mereka adalah Lang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Untuk mengenang peristiwa ini dibangunlah sebuah monumen yang bernama Monumen 12 Mei 1998. Bagi saya secara pribadi peristiwa ini tidak akan pernah bisa terlupakan karena pada saat itu saya memang mengalami sendiri, saya saksi mata pada saat terjadi bentrokan kurang lebih sekitar jam 5 sore antara polisi dan juga mahasiswa. Dan mahasiswa sudah berangsur-angsur sudah masuk ke dalam kampus dan terjadi ada ejek-mengejek dan kemudian ada penembakan-penembakan dan mereka semua tempatnya itu sudah berada di dalam kampus. Jadi bukan di luar atau terlibat misalnya pertikaian, itu yang sangat disesali peristiwa pada saat itu. Apa yang menjadi pemicunya, yaitulah menjadi sejarah kelam yang hingga saat ini memang belum terselesaikan. Ya, 17.